Segera beralih ke TV digital yang pasti lebih bersih gambarnya, lebih jernih suaranya, dan lebih canggih teknologinya. Pastikan TV Anda bisa menerima siaran digital atau cukup menggunakan set-top box untuk tetap bisa menyaksikan program-program seru di Moji. Dan jangan banyak dulu karena setelah satu ini, Sports Update akan kembali dengan informasi dari NBA. Tetaplah di Sports Update. Dedot Fidiadi masih menemani Anda dalam Sports Update. Kabar tak sedap datang dari Golden State Warriors. Draymond Green dilaporkan bersih tegang hingga melayangkan pukulan kepada Jordan Poole saat sesi latihan. Masalah perpanjangan kontrak disebut jadi biang keributan. Kita ke Formula One, Asosiasi Otomotif Dunia atau FIA memutuskan untuk menunda pengumuman hasil audit keuangan tim Formula One musim lalu. Hal ini memperkuat spekulasi Red Bull dan Aston Martin melanggar regulasi batas budget. Setelah gagal di GP Singapura, Max Verstappen berambisi mengunci gelar juara dunia di GP Jepang. Pembalap Red Bull Racing ini menilai persaingan akan semakin sengit bila sirkuit Suzuka diguyur hujan, sama seperti sirkuit Marina Bay di Singapura. Jangan lewatkan balapan Formula One GP Jepang Minggu 9 Oktober 2022 jam 11:30 siang waktu Indonesia Barat live hanya di Moji. Dan tetaplah bersama kami karena Sports Update akan kembali dengan informasi mengenai pertandingan Liga Eropa yang berlangsung tadi malam. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sports Update. Dalam lanjutan Liga Eropa 2022-2023, Manchester United berhasil menang tipis atas Omonia dengan skor 3-2. Sementara di laga lainnya, Arsenal menjamu tamunya Bodo Glimt berhasil menang dengan skor 3-0. Kita ke Premier League, posisi David De Gea di bawah mister gawang Manchester United sepertinya bakal terancam. The Red Devils kini dikabarkan tengah membidik kiper FC Porto, Diogo Costa. Bintang muda Bayern Munchen, Jamal Musiala, tengah diincar klub lain. Ia dikabarkan masuk dalam bidikan klub raksasa Inggris, Liverpool. Timnas Senegal memiliki harapan besar untuk sukses di Piala Dunia 2022. Senegal dinilai berpotensi sukses melihat kedalaman skuad yang dimiliki saat ini. Ya, dengan ini berakhir sudah kebersamaan kita pagi hari ini. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sports Update bersama saya, Edward Fidiadi. Namun jangan ganti channel Anda terlebih dahulu, karena selain satu ini akan hadir Today's Update bersama Shanas Aprilia. Halo, selamat pagi Shanas. Ada berita apa aja nih dalam Today's Update hari ini? Halo, selamat pagi. Ada juga berita kriminal dan tak ketinggalan dari informasi mengenai sejarah yang lolos Piala Dunia 2022. Baik, terima kasih Shanas, dan pastikan Anda tidak melewatkan berita-berita terupdate yang telah dilangkum oleh tim redaksi Today's Update. Moji Buddy, 44 hari lagi menuju FIFA World Cup Qatar 2022. Saksikan seluruh pertandingan terbaik FIFA World Cup Qatar 2022 di seluruh jaringan media SCM, mulai dari SCTV, Indosiar, Video, Next Parabola, Champions TV, Mentari TV, dan pastinya Moji. Saya Dodot Fidiadi, dan jangan lewatkan pula pertandingan Premier League antara Newcastle United versus Brentford besok jam 8:45 malam waktu Indonesia bagian Barat live hanya di Moji. Saya Dodot Fidiadi pamit undur diri, kita jumpa lagi dalam Sports Update selanjutnya hanya di Moji Everyday Excitement. It's Moji.